Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat teman-teman. Jadi pagi hari ini Bapak kebun ngajakin kita panen teman-teman. Jadi saya sama Bang Komri pagi-pagi langsung bantuin Bapak dulu panen teman-teman. Kita belum beraktivitas apa-apa sebelum ini. Kita pagi-pagi langsung asah peralatan untuk panen biar tajam teman-teman, dan langsung bantuin Bapak panen. Dan alhamdulillah sudah lumayan banyak buah yang terkumpul teman-teman. Jadi hari ini kita akan langsung menjual buahnya ke desa. Kemungkinan nanti saya juga pulang ke desa untuk menginap satu malam teman-teman. Nanti kita akan buka puasa juga di desa karena ada request teman-teman semuanya. Ada beberapa yang request katanya coba bikin video buka puasa di desa, kangen sama bapak sama ibu sama suasana di desa juga teman-teman. Jadi ikutin dulu videonya, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah buah sawitnya sudah terkumpul semua, dan untuk TPH yang bagian bawah sana itu sudah kita muat teman-teman. Jadi kita itu punya 3 TPH, 3 tempat pengumpulan buah. Apa TPH itu? Iya, lapak. Iya, tempat pengumpulan buah itu teman-teman, kalau bahasa kita di sini TPH, nggak tahu di daerah lain. Jadi kita itu ada 3 TPH, di bawah satu, di tengah ini satu, di dekat pondok aku sana satu teman-teman. Dan yang bagian bawah sudah kita muat. Tinggal yang ini. Tambahan modal babuki. Iya, ini kan lebaran teman-teman, alhamdulillah. Kalau kecil-kecil saya tak harus jamin. Kalau sawit Bang Komri belum panen teman-teman, ini cuma kebun bapak aja yang kita panen itu. Alhamdulillah panen kali ini agak banyak teman-teman. Mungkin rezeki mau lebaran ini. Ini sawit bagar tanah. Saya besar. Kalau biasa aja teman-teman, kita panen itu pasti barengan sawit bapak sama sawit Bang Komri ya, ya. Sawit Bang Roji yang di sana sama sawit Bang Roji yang di dekat pondok Bang Komri. Dua jengkal. Bang Komri sering ngejekin sawit bapak ini teman-teman, kecil-kecil katanya. Kalau ini teman-teman alhamdulillah sawit bapak aja bisa menuhin mobil kita ini. Bersyukur sekali. Kalau biasanya dua orang saya, kalau barangan sama sawit saya ya. Sekarang tuh jalan lagi buruk, jadi kita bawaan juga nggak bisa banyak. Iya. Yeah. Semoga aja nggak banyak sortiran teman-teman. Amin. Kalau nggak banyak sortiran lumayan ini. Buah sawit sekarang itu lumayan mahal di daerah kita. Berapa sekarang bang? Kalau Bang Roji nelfonan tadi, harga sekarang tuh masih 2.540 rupiah. 2.540. 60 rupiah. 60 rupiah. Itu teman-teman harga buah sawit di daerah kita di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musirawas Utara. Tapi itu ram-ram. Iya, di ram teman-teman. Kalau di pabrik kita enggak tahu. Beda lagi kalau di pabrik. Ke arah tengah. Sudah.
Elit juga mobil bongkongri ini. Ada tisu, teman-teman. Tumben. Biasa nggak pernah kayak ada tisu. Nih. Gila. Yesen lagi. Satu TPH lagi. Satu TPH. Pagi, tenggorokan aku udah kering banget. Ton lebih ya, kak? Ya. Ini apa? Kematan. Hey. Iping sama Ingu udah gede. Udah gak tahu lagi yang kita, yang mana Iping, yang mana Ingu. Kalau masih bayi dulu itu. Ada yang pink, ada yang ungu, teman-teman. Makanya aku kasih namanya Iping dan Ingu. Sekarang udah putih. Garong dan garang. Nama kambing Bagomri Garong dan Garang. Alhamdulillah beres, teman-teman. Ini walaupun nggak sampai seton, pasti kurangnya sedikit, teman-teman. Hampir-hampir seton lah ini. Sekebat ada. Sekebat. Kau mau motor ya? Ya. Langsung, Om. Langsung. Jadi Bang Kopri mau langsung bawain buah ini keluar, dan aku mau siap-siap dulu, teman-teman. Aku nyusul pakai motor. Kalau misalnya aku itu nggak balik ke kebun, bisa aja aku ikut Bang Kopri pakai mobil, teman-teman. Tapi ini aku nginap dulu satu malam. Ya. Biasa. Saya juga kemungkinan kalau nggak ada halangannya, pulang langsung mutar jalan langsung ke desa. Ya, malam-malam kalau nggak ada halangan ya. Malam-malam pulang insya Allah, teman-teman. Oke. Buka bersama. Oke, kita mau, aku mau siap-siap dulu, maksudnya gitu, teman-teman. Buka mari mau lanjut. Sekarang jam 4, teman-teman. Di sini tuh gerimis. Cuacanya panas tapi gerimis, teman-teman. Dan langit di area sana itu gelap banget tuh. Gelap banget. Sebentar lagi kita mau cari takjil, teman-teman, kalau nggak hujan. Kita mau muterin desa nyari takjil bukaan kita sehari-hari ini. Tapi nunggu gerimis ini reda, teman-teman. Soalnya ini hujan panas. Nggak bagus untuk kesehatan, teman-teman. Hujan panas ini bisa langsung kena batuk pilek kita. Tadi sampai aku langsung mandi lagi tidur. Ini aku barusan mandi, teman-teman. Dan aku mau siap-siap dulu. Siapa tahu hujan sebentar lagi reda dan kita akan langsung nyari takjil. Ini aku bantuin ibu dulu, teman-teman, ngupasin telur. Ibu mau bikin sambal telur. Ya kan apa cuma mata, Mak? Sambal. Enggak deh, enggak. Mau sambal pakai itu? Enggak digoreng. Enggak dipakai, Kak, betul. Mau beli takjil tapi masih gerimis, teman-teman. Beli guntur, guru. Terus masak kunci itu, Mak? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Oh, jadi ayo. Masuk. Ini ada sayur buncis. Sayur buncis. Mau di goreng
sama terong katanya. Lagi pada batuk kita teman-teman. Soalnya cuaca itu sekarang ini nggak bagus banget, kadang hujan, kadang panas. Ngapain kak? Ini udah mulus. Ini udah. Lepas telur ini kadang susah banget kan teman-teman. Nah, kayak gini lah susah. Nah. Lombang upas telur. Apa dan tuh? Kundur. Kundur. Iya, ngapainnya? Apa jam? Kono, kundur. Kundur. Nih, banyak kena ya, Kak. Enggak bagus, teman-teman. Enggak mulus. Ini rebusan kundur. Enggak tahu Bang Komri pulang apa enggak sore hari ini. Tadi kan Bang Komri itu habis ngangkut sawitnya Bapak, balik lagi ke kebun terus ngangkut sawitnya Bang Tori, teman-teman. Kalau misalnya cepat beres Bang Komri langsung pulang katanya, teman-teman mau buka bersama sama kita. Tapi sekarang aja udah jam 5, teman-teman. Mungkin enggak jadi pulang. Udah jam 5 dan juga hujan. Nah, alhamdulillah udah berhenti, teman-teman. Udah reda hujannya. Nah, kita langsung aja kita bikin ini. Bikin lagi nyari takjil. Takut hujan lagi. Di sana juga masih gelap. Kondisi airnya teman-teman, kita itu rencananya besok mau ini loh, nombak toman kalau jadi, kalau nggak ada halangan teman-teman. Karena kondisi air kayak gini lagi pas biasanya teman-teman, kalau di sungai rawas ini kondisinya sebanyak lagi kayak gini, pasti di rawa toman itu lagi bagus-bagusnya teman-teman. Tuh, ini kita nyari takjilnya ke seberang sini loh teman-teman. Kalau di tempat kita itu nggak terlalu banyak yang jual takjil. Ntar kita beli esoyen kayaknya, mampir dulu tempat temanku beli esoyen. Bos. Mana emang yang? Esok sih ya? Tiga kok. Es oyen cini ya. Apa sih? Dah, oh ya kak. Oh sih. Ini udah makan sih gak lama nih cini ya kak. Mana nih bos kak? Mau lara jor roti bakar cini. Nah, apa ya dak? Bos roti bakar dengan bos es oyen kak. Apa bos? Awak akan nunggu THR jak kamu, bos. Hey, bos, kamu teman. Oke, hey, mak dapur pink kok mana? Iya, oke. Mak dapur pink? Iya. Nah, ini mak dapur pink tuh. Ada ke THR? Awak lagi nunggu THR, mampir ke sini. Kalau bos-bos di sini kadang nunggu THR. Soyen teman-teman, nah terkenal ini di desa kita, Soyen Cimia ini.
jagung. Air itu apa jimnya? Air mata pengantin. Kenapa pengantinnya ulung? Entah macet THR. Nah, aku mau kesini tuh mau ngambil THR sama bos aku ini loh. Kabur dia, dipinta THR kabur. Gila bosi, bos. SpongeBob. Waduh. Dan itu aku pesan itu juga. Apa? Roti bakar, teman-teman. Roti bakar rasa srikaya, bos. Srikaya apa ya? Coklat srikaya. Coklat srikaya. Bermain teman-teman. Aku itu mau beli banyak takutnya Bang Komri nggak pulang teman-teman. Mau beli sedikit takutnya Bang Komri pulang. Ini sebenarnya yang makan itu cuma aku sama bapak teman-teman. Ibu paling nyicip-nyicip aja. Soalnya ibu kan nggak boleh makan yang manis-manis. Oke mantap, ini udah dapet es oyen 3 teman-teman sama ini roti bakar rasa apa? Rasa srikaya sama coklat teman-teman. Kita titip dulu sama bos aku ini. Dan aku mau cari goreng-gorengan atau kue-kue dulu teman-teman. Juga orang jualan takjil nih, coba kita mampir sini. Rame nih takjilnya tuh, banyak nih, banyak pilihan. Gorengan dong, bawa berapa itu? Berapa itu? Rp45.000. 20.000. 20.000 gorengan. Oh, cakul. Oh. Gorengan. Banyak bawang nih? Bawang. Bawang tuh dua macam, ada jagung. Jagung jadi. Jagung enggak usah lah. Kayak apa, Bang? Itu lapis labu. Lapis labu. Ah, lapis labu perengi. Labu perengi. Ya? Oh. Berapa ya, Kak? 2.15. 2.15. Kita beli 2, teman-teman. Itu kita beli gorengan 20.000, harganya 45.000, teman-teman. Terus ini lapis labu. Hekaknya apa, Hekak? Ini apa ini? Hekak apa, Bang? Brownies. Brownies hijau. Brownies itu yang kanan itu jam apa itu pakai keju. Brownies padang pakai keju kata. Enggak usah lah ya, Kak Be. Aku berapa? Hah? 4.500.
BK apa bang? Itu 00 itu apa itu? Lampu juga? Bukan, bukan lampu di selong. Dan 00 selong, berapa itu? 5.000 itu. 5.000? Ini coba kita beli juga nih, harganya 5.000 teman-teman. 00. Dalamnya ada isi apa ya, Mang? Itu gula bang. Gula merah. Nih. Apa bapak? Bapak. Isinya coklat sama keju. Ini apa? Ini telur bukan? Udah warna-warni bapak. Biasanya putih. Sama baik. Udahlah teman-teman, daripada aku kalap kayak gini. Gede dah, banyak banget. Ini cukonya sudah kan? Nah ini juga. Lagi, kayaknya bisa sampai sahur ya kita. Kita makan gorengan. Gak tahu kalau ini lagi di desa aku tuh, gorengan itu kayak wajib tuh teman untuk buka puasa. Dan sekarang masih mendung. Gelap jam 5:30 teman-teman, kita buka puasanya jam 6:15 kalau nggak salah, 35 menit lagi lah, 45 menit lagi kita buka. Udah mang, udah mereka tadi mang, berapa ya? YouTuber. Terima kasih, Pak. Kita lihat hasil buruan kita ini, hasil berburu takjil. Kayaknya Bang Kabri nggak jadi pulang, jam segini belum sampai. Pulang malam nggak mungkin, soalnya Bang Kabri puasa teman-teman. Mau buka puasa di mana kalau kemungkinan buka puasa di jalan. Mantap ini teman-teman. Ini roti bakar yang dibikin sama Mayang tadi. Kita masukin piring aja langsung. Gak lama lagi buka loh teman-teman. Sekarang udah jam 6:50. Berarti 25 menit lagi buka. Kemudian lagi, lumayan lama. Ada bakwan, ada tahu, ada risol. Kalau bahasa kami roket. Banyak cerita, banyaknya teman-teman. Saya tahu Bang Baji pulang nanti malam, kita kan bisa makan sama-sama juga. Terus ini ada onol-onol lapis labu. Ini ada sisanya. Ini es oyen. Ini ada jajanan seribuan. Nih pesanan ibu nata de coco. Ya.
Terus kalau menu nasinya, menu lauknya ada sambal telur. Ih, pedas banget kayaknya. Ini ada gorengan apa? Buncis plus terong. Oke. Ini waktu yang sangat-sangat nikmat, teman-teman, kalau menurut aku di bulan puasa ini. Waktu beberapa menit lagi menjelang buka puasa. Itu paling apa ya, paling aku nikmati itu, teman, sebenarnya waktu-waktu itu, waktu-waktu sekarang. Oke, kita skip saja videonya. Kita lanjut lagi nanti pas sudah buka puasa, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, udah waktunya berbuka puasa. Kita buka puasa dulu. Yuk, nyam ayo, Bang. Ayo, Bang. Oh, ya putih. Dan Bang Kompri belum pulang, belum sampai. Jadi pulang mungkin, teman-teman. Nih, ibu nggak kelihatan ya. Ini buka puasanya. Langsung makan nasi loh, teman-teman. Ini manis semua. Selain dari gorengan manis semua, ini manis. Ini onol-onol manis. Roti bakar manis. Makan lho, Pak. Langsung makan nasi. Kita cobain gorengan ini, buncis. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman semuanya. Ini itu kono. Besok ya, nanti ya, bisa jauh nanti, sama. Buka puasa mati lampu, teman-teman. Gelap-gelapan jadi ya. Minum pre. Pre? Ya. Minum lagi sirup dikit. Mm-hmm.
Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai berbuka puasa, teman-teman. Jadi rencananya kita itu mau buka puasa sama-sama, tapi Bang Komri kayaknya ada halangan untuk tidak datang ke desa, tidak pulang ke desa, teman-teman. Jadi terpaksa kita cuma bertiga. Dan untuk menu buka puasa kita tadi itu masih lumayan banyak. Siapa di sini kalau misalnya habis buka puasa itu langsung makan nasi, terus takjilnya itu dimakan kalau sudah malam, teman-teman, setelah pulang tarawih biasanya gitu kalau aku, teman-teman. Kalau takjil itu tidak dimakan duluan gitu. Oke, jadi saya rasa untuk aktivitas kita, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka silakan pencet tombol like, jika suka channel ini mau berlangganan silakan pencet tombol subscribe, teman-teman. Baiklah kalau begitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.